itu kenapa nggak mau ikut pulang bareng? Nanti katanya. Eh? Nanti. Tapi ada tadi udah ketemu. Ketemu. Eh? Nanti kesini. Serius? Iya kesini katanya. Tadi dimarahin nggak? Ya bentar. Ada apa sih bang? Emang gitu tuh ada tamu. Ada tamu dari Bandung. Terus? Ya nanti ke situ. Bentar lagi juga kesini. Tadi bener ada selingkuhannya? Ada cowoknya. Wah, tadi nggak diomong cowoknya suruh pergi? Ya, masih di situ. Hmm? Masih di situ, masih duduk di situ. Oh, masih di situ. Kenapa nggak dilabrak aja? Kenapa nggak berani? Nggak berani. Kenapa sih? Nanti tahu sendiri nanti kalau datang itu. Dipanggil aja udah mentak-mentak saya. Oh, begitu. Coba Bapak di sini duduk. Bapak nongkrong madep sana, akan saya deteksi. Bapak madep sana duduk, nongkrong, Pak. Ya Allah. Ini Bapak ada yang gak beres ini. Bentar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sok ambilin air putih. Air putih ambilin, biar nanti saya minumin. Mana air putihnya? Sok masukin. Sok duduk di sini. Bapak baca surat Al-Fatihah ya. Biar Bapak diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah. Baca Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perempuan-perempuan itu enggak pergi-pergi, apakah nanti nunggu instruksi dari istri Bapak atau gimana? Ya. Hah? Nginep itu. Oh, kalau sebelum dianya datang terus aja kayak gini? Iya. Enggak keluar, enggak apa gitu? Enggak. Oh, berarti nunggu instruksi dari istrinya begitu. Kadang-kadang itu dicariin cowok tuh. Oh, begitu. Jadi yang nyari cowok itu istri saya. Oh, ini siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, istrinya. Ini siapa? Saya Sarmin. Assalamualaikum. Gak usah. Lah kenapa? Saya salaman gak boleh. Ada perlu apa sih? Perkenalkan nama saya Sarmin. Saya Sarmin tadi yang suami mbak manggil saya mau ada perlu sama mbak. Ada perlu apa? Ya ada perlu aja. Perlu apa? Ya saya ada penting. Iya sama. Mama apa teman? Duduk. Udah kamu cuci piring sana. Maksudnya apa suruh nyuci piring? Suruh nyuci baju. Ya jangan. Nih, saya tendang nih. Tinggal sedikit. Oke, susah sana. Ya ampun, cuci baju, cuci piring. Dia. Cepetan, Bapak. Jadi kelak malam ini. Ah,
Kok kasar banget begitu, Mbak? Urusan saya? Oh. Kenapa? Sok duduk, saya mau ada perlu ngobrol. Boleh. Aduh, serem juga ya. Ada perlu apa ya? Ya. Sarmin. Saya Sarmin. Oh, Sarmin. Sarmin dari Bandung. Ya. Jauh-jauh datang ke sini, saya sampai nyari-nyari rumah, alamat mainnya nggak ketemu. Terus tadi saya ketemu sama suami Mbak, dan tadi lagi nyuci piring, lagi nyuci baju. Ya. Emang kerjanya setiap hari begitu? Kerjanya dia seperti itu. Loh, kok bisa? Bukannya Mbak aja yang nyuci piring di sana? Ya kan rumahnya Jamal. Oh, ini rumahnya suami. Ya. Dan rumahnya Mbaknya di mana? Saya punya istana yang bagus sama suami orang. Maksudnya? Saya kan di sana banyak suami lagi. Oh, banyak suami lagi. Kenapa di sini nggak ngerjain aja cuci baju, terus masak, kurusin suami? Kalau emang nggak suka, ya cerai aja. Biarin aja dia suruh ngurusin sini rumah. Kenapa nggak dicerai aja kalau kayak gini? Ya, buat camilan saya di sini. Oh. Kenapa? Urusannya apa? Ya, saya sih nggak ada urusan apa-apa. Saya sih aneh aja, begitu loh. Terus aneh tadi ke sana katanya lagi selingkuh juga sama suami, seorang, sama laki-laki. Bener? Ya, bener. Serius? Serius. Waduh. Tahu sama saya juga. Kok bisa begitu? Iya. Apa yang merasuki dalam silitmu? Suami saya tuh udah saya kemat lagi ya tuh. Waduh. Dikemat gimana maksudnya? Ya dia tuh tunduk sama saya. Kalau dia ngelawan, saya hajar nanti dia. Dihajar gimana? Kok kayak gitu banget sih? Iyalah. Dulu belajar di mana emang kayak gini? Belajar saya di gunung. Waduh, di gunung. Ngapain di gunung? Nyari kucing. Ilmu. Nyari kucing. Nyari ilmu lah. Sembarangan kalau kamu mau. Kira nyari kucing. Nyari ilmu. Oh, nyari ilmu. Kenapa? Dapat ilmunya dapat. Dapat lah. Oh, ilmu buat apa? Ilmu buat naklukin semua cowok semua di sini. Waduh. Terus? Kalau nggak takluk? Nggak takluk, saya punya jampi-jampinya. Hmm. Ada perluan apa intinya aja? Mau ke sini, ada perlu apa ya? Ya, nanti dulu kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Kan tak kenal maka tak sayang. Enggak, kan begitu. Nggak bisa kenapa? Bisa lah. Intinya aja mau ke sini mau ngapain. Hmm? Itu kenapa kutang-kutang dibukain kayak gitu maksudnya apa? Ya, biar seksi. Oh, biar seksi. Kalau saya ini buka kutang saya nih, semua cowok itu pada takluk saya semua-semua. Waduh. Serius? Mau ini kutang saya nih. Ini? Mau dibuka susu saya. Jangan. Udah. Emang kenapa? Nanti saya keracunan, bahaya lagi aja. Ya biar semua cowok tuh keracunan semua. Dah. Kenapa? Larang aja itu mah. Udah, intinya apa aja di sini. Pengen apa, mau apa, apa kalau mau cewek ada. Mau cewek aja gimana maksudnya? Ada tuh, di situ semuanya ada. Itu cewek-cewek diapain? Kayak saya gitu. Kasih ilmu semuanya. Biar apa cewek kayak gitu? Biar semuanya, biar ngorotin semua cowok yang ada di sini semuanya. Ngorotinnya biar apa? Biar dia kaya semua. Hmm. Biar hidupnya dia semuanya senang. Lah kok kenapa di sini aja tadi saya ngomong sama murid-murid Anda itu katanya nunggu instruksi Anda. Nah, saya kan lagi selingkuh. Oh, jadi nanti kalau Anda ke sini diinstruksikan baru dia pada cari mangsa gitu. Iya. Mau pengen tahu kalian kok tega sih begitu? Ya itu urusan saya, kenapa? Itu yang repot? Enggak, tega aja kayak gitu. Ya emang kerjaan saya seperti itu. Anda mabok berapa botol? Saya enggak mabok kok. Tadi ngomong saya suami di sini botol, kalau ada cowok-cowok di sini botol-botol pada belakangan di sini. Ya tadi nangis. Mabok tuh. Oh. Jadi cewek-cewek semua tetap suruh mabok, tetap suruh minum semuanya. Biar apa? Biar bisa ngorotin cowok. Huh? Kita kan kerjaannya semua ini mabok. Anda stres? Enggak. Stres. Sembarangan kalau ngomong. Soak. Kamu yang soak. Tahu soak. Udah intinya apa? Kamu tuh pengennya apa? Tahu edan. Enggak. Aduh. Ya, saya nih ya, jauh datang ke sini. Saya kerjaan saya tahu enggak? Ngojek. Ya. Ngojek. Biar ojek saya laris. Bisa emang kayak gitu. Kecil, jangan ngojek. Orang semua di sini pejabat pada ke sini pada sukses semua. Pejabat ngapain ke sini? Minta kelek. Nyari ilmu. Ilmu nah, apa? Kasih susu. Waduh. Iya. Ngapain urusannya apa pejabat dikasih susu? Ya biar pejabat RT. Enggak lah. Ini emang enggak takut semua tetangga-tetangganya minta susu semua sama kamu? Enggak, tetangga sini udah pada tahu semua. Sudah pada tahu gimana? Sudah pada tahu saya kerjaan kayak gini. Enggak ada yang komentar, enggak ada yang apa. Kan saya komentar nih. Ya Mbak sendiri yang komentar. Hmm? Kenapa? Urusannya apa? Terus jamin kan nih kalau saya nih, saya pengen tahu aja, emang andanya hebat gitu? Hebat? Andanya kuat? Kuat. Oh, sakti gitu? Wah, menghina ini tuh.
Enggak, maksudnya kan tadi berguru di gunung-gunung nih. Ya. Lu sakti, punya ilmu. Ya. Nah, makanya saya ini biar gimana caranya, saya ngojek itu laris. Kecil. Jamin enggak? Jamin. Kalau enggak laris ojek saya? Nanti saya jamin. Emang punya berapa duit? Nah, ada bawa sok berapa maunya? Sombong amat. Eh, sombong amat. Saya bawa 100.000, 50.000. Ya itu mah kecil segitu mah. Kalau di situ 1 juta, 2 juta. 1 juta, 2 juta gimana? Kan saya tahu sendiri saya tukang ojek 50.000 dong. Ya kalau enggak ada duit enggak mau ngapain ke sini? Ya gampang ngutang aja. Udah pengen tahu ilmu saya. Apa mau coba dulu nih cewek-cewek yang saya di sini? Aduh, emang itu udah ajarin apa cewek-ceweknya? Udah saya ajarin gitu. Sakti semua. Oh, sakti. Ada bokong, apa yang bagus-bagus semua. Oh, pengen tahu. Ya, saya coba mau ngelihat. Boleh, ayo kita masuk dulu. Saya mau ngelihat anak-anak buah Anda itu punya ilmunya seperti apa. Boleh. Ya, so. Nih, saya kenalin ya. Ya, boleh. Anak buah saya semua. Oke. Hey. Hey, Mami. Hey, ya Allah. Saya kenalin ini anak buah saya yang cantik-cantik dan saya udah kasih ilmu semuanya. Oh, ilmu apa? Ilmu ini? Ilmu ngemprut. Bukan, ini bokong sudah saya kasih ilmu. Oh. Ajian jimat, aji mumpung. Oh. Dan ini susu. Mm-mm. Sudah tak kasih ramuan-ramuan ilmu semua di sini. Oh. Dan ini bisa langsing ini. Oh, bisa langsing. Bisa langsing ini ilmu sudah saya masukin semua sih. Ini spesialis gitu untuk merusak rumah tangga orang kayak gini. Spesialis. Ini janda-janda semuanya. Janda semua. Ada yang punya suami juga tadi katanya. Ada. Lah, terus kalau punya suami kasihan dong suami di rumahnya. Suaminya nerima. Oh. Gimana? Kayak tadi gitu, kayak sutun gitu. Iya. Ya enggak ya, boleh dong. Bisa. Kenapa? Nah, kalau saya pengen kayak gini biar untuk melet-melet cewek juga bisa. Bisa. Nanti diisi juga begitu. Terus diisi. Pasti. Di siapa? Di si cacing? Di si ajimat yang pokoknya hebat lah. Hmm. Jadi mau cewek apa mau gimana ini? Ya kan tadi saya ngomong, saya biar ojek saya laku. Oke, siap. Ini suruh bubar aja sih. Gak perlu, suruh di sini aja. Dia suruh kerja, kerja malam. Ya suruh bubar aja. Gak usah, kita ke dalam aja. Mau tak kerjain? Ya, saya kerjain dulu. Boleh, ayo. Di mana? Saya gak tahu. Ada nih tempatnya, beda lagi. Kalian di sini aja ya? Iya. Oke, Mami. Nanti jaminan kan nih? Jaminan dong. Hmm? Ayo, masukin. Jaminan enggak? Jaminan. Serius? Serius. Hmm? Enggak, nanti saya ngobrol dulu nih. Sebelum saya diisi. Ya, kan tadi jaminan. Ya. Tadi kan saya enggak bawa uang. Terus gimana? Saya cuma 50.000, 100.000. Ada motor kan? Ya, saya bawa motor. Ya udah motor buat jaminan aja. Lah, saya pulangnya gimana? Jalan kaki. Wadah. Terus kenapa ini? Saya sambil bawa kamera emang enggak apa-apa kayak gini? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh coba. Jelas sini. Tidur aja tiduran sini. Enggak, saya masih penasaran aja. Kenapa itu sini? Ya, saya sih melenceng lagi nih. Saya sih miris dengarnya. Mbak ini kan tadi punya suami. Saya emang ada perlu nih. Tapi saya masih dalam pikiran saya masih pusing-pusing. Mungkin tadi suami mau ditendang-tendang kayak gitu. Emang dia harus seperti gitu? Apa kamu perlakukan laki-laki seperti itu? Iya. Karena saya punya laki-laki yang di luar sana. Saya punya suami. Tapi saya di sana di luar punya suami lagi. Anda kan punya anak. Tahu. Kasihan anak. Terus ke anak ngelihatnya seperti ini. Kelakuan Anda bejat kayak gini. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Gak usah ikut campur urusan saya tuh. Lah, ikut campur gimana maksudnya? Mau saya mau ngapain juga terserah saya. Urusannya apa? Saya udah kerjaannya seperti ini, Jin. Kerjaan apa? Kerjaan saya itu bisa ngorotin sama cowok. Saya udah kasih ilmu sama anak buah saya. Kenapa? Ada nggak orang yang pernah protes ke sini terus nggak ilmunya nggak mempan? Nggak ada, di sini pasti manjur. Hmm? Boleh coba? Manjur gimana maksudnya? Manjur semua pada sukses kalau di sini tuh. Terus itu kan tadi saya ngomong Anda ke sini bawa laki-laki terus di depan suami dibutuhin. Iya. Kenapa? Emang sejahat itu kah wanita terhadap laki-laki? Emang urusan saya seperti itu. Ya janganlah, nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Ya kata saya. Enggak lah. Jangan kamu gini, intinya mau nyeramain saya apa mau minta ya saya sih aja. Ya saya sih nggak nyeramain, cuman kan saya boleh kan, saya pengen tahu lebih dalam biar kan bagaimana saya yakin kan begitu. Yang pasti yakin tuh contohnya itu anak-anak buah saya itu pada sukses semua, punya mobil, punya rumah. Nah, yang ngasihnya siapa? Yang ngasih cowoknya.
Wah, nggak mungkin juga. Kata siapa? Ya kata saya barusan. Tanyalah sama anak buah saya. Ya kan tadi barusan saya ngomong. Ya, ya udahlah. Gini, intinya mau dikerjain nggak? Itu sekarang tuh banyak pasien. Pasien di mana orang itu? Nggak ada kok, cuma nanti anak buah doang. Nanti saya janjian kalau nggak percaya nanti. Janjiannya di mana? Sini, dia mau ke sini. Terus saya mau diapain? Dari sini. Duduk. Duduk tuh mau diapain saya? Mau tak kerjain? Ya dikerjain apa harus duduk? Mau kan? Katanya mau kata kasih ilmu. Ya. Biar laris. Ya. Ya. Ya biar laris. Ya. Terus berapa hari saya jadi suksesnya? Nanti pulang dari sini langsung sukses. Oh begitu. Baik. Saya gimana? Madep kemana? Madep ke situ. Ini aman kan? Ada efek samping nggak? Aman. Eh? Aman. Susu memble, susu kopek, kota memble, susu kopek. Kota memble, susu kopek, memek memble, susu kopek. Udah kerasa belum? Belum. Setan kopek. Maksudnya apa? Kerasa gimana maksudnya? Kerasa ada yang masuk gitu. Masuk apa? Gak ada. Masuk keraganya. Gak ada. Setan keplek, susu kopek. Semuanya masuk. Susu kopek, utang memble, susu kopek. Tidur. Belum kerasa juga? Belum kerasa. Belum kerasa. Terus diapain lagi? Susu kopek, susu memble, semuanya masuk dulu.